Oke, sobat bersama gue di channel Willy Megun. Hari ini gue bakal mesen anime game. Jadi favorit gue di musim winter 2024 adalah Sasaki Tuchi-chan. Jadi kemarin ya bisa bilang akhirnya ada hal yang tidak diduga gitu kan. Ternyata si Mueller ini masih hidup dan ingin mencoba untuk menjebak niat tangan kanannya dia gitu kan. Memangnya di sini ayahnya Elsa selamat lah gitu, gitu. Dan memang itu rencana Mueller yang emang sudah dimatang jauh-jauh waktu gitu kan. Dan ini memang benar-benar emang dilakukan agar yaitu tidak memberatkan rakyatnya gitu loh. Jadi makanya di sini kan emang dia sadar kan bahwa memang kekuatan militer dia ini agak kurang. Jadi makanya di sini mencoba untuk dikelabui agar musuhnya ini akhirnya jadi tidak ketebak gitu kan. Jalan pikiran Mueller ini, dan ternyata emang Mueller ternyata orang yang cukup cerdas gitu kan untuk mengatasi ini. Makanya kita lihat setelah pasca perang ini, apakah dia kembali lagi ke dunia asal dan akan menghadapi masalah baru gitu kan di dunia asalnya. Si Sasaki yang tidak menunggu berapa lagi langsung episode baru dari Sasaki Tuchi-chan, let's go. Oke, tidak menunggu berapa lagi langsung episode baru dari Sasaki Tuchi-chan, let's go. Oh, Tonari-san, si tetangga. Ya penasaran sama Sasaki, men. Penasaran nih sama Sasaki. Ya pasti angka, gitu kan. Ini anak SMP suka sama Sasaki, gitu kan. Nggak suka sih, maksudnya kayak penasaran lah, gitu kan. Musiknya langsung sedih ya. Waduh, gawat. Oh, berhenti musiknya. Oh, ada yang terbunuh. Ini siapa ini, kan? Oke, kita opening dulu. Be the best, be the best. Oh, yeah. He made the middle sun and told her he had it as well. That's the sky. Big up out. The gas guys go. I do wear the fit so well. I don't dance come the Tuesday. Soon I like that side, but who they were friends would seem to me. At this set, daddy, that's why I'm gonna like it, daddy. Keep me in the ground to fly. Oh, if I, then I. Katalan fuck when I'm with you, fuck when I'm with you, come on, come on, give it to fly. Lagu enak memang. Lagu emang enak memang. Dan nyir parubaya dan unik. Ah, Sasaki. Oke. Thank you.
Bisa jago. Ya. Masih udah nari. Aji Zaki. Udah lama nih gak liatin kan. Udah 2 episode kayaknya sih. Iya. Ya. 2 episode. Ah, ketemu sama motor. Ya masih si tetangga kun. Tetanggasan. Tetangga Chan. Udah gak ada. Ya udah pergi. Anak SMA lagi. Emang emang loli semua ya. Ntar secara nggak langsung. Iya. Penguin. Kekuatan pemercik api. Peringkat E katanya. Oke. Nanti ke sekolahnya ya. Oh, laki-laki. Oh, dirundung ya. Dirundung men. Iya. Bijak. Iya. Berarti
Berasa lihat ini anjir, berasa lihat apa namanya si Yuya ya kan, Rudeus. Barang ngomongnya sama Sugita juga gitu. Eh? Oh, hujan lagi. Mana hujan? Aduh, malah hujan, coy. Nanggung banget, malah hujan. Enggak. Ozizaki. Ozizaki nih. Enggak, Ozizaki nyamar itu. Ozizaki nyamar itu. Enggak, Ozizaki nyamar. Enggak, Ozizaki nyamar itu. Kagak, ini Ozizaki nih, nyamar, nyamar nih, di nyamar ya. Nyamar ini dia. Iya, Uzaki. Oh, keluar. Keluar juga. Buset. Sampai buset, sampai helikopter ini anjir. Sampai hancur. Wow. Wow. Iya sih. Iya, Ozaki emang. Atau memang wujud aslinya Uzaki begini ya? Gak tau juga sih gue. Kayak nyamar sih, nyamar doang sebenarnya. Ini cakep sih, Bang. Oke.
Oh, yang pink itu iya. Mungkin salah satunya itu. Berarti bener emang. Berarti bener emang ada. Berarti bener emang ada yang pink itu kali. Nah ini kali ini buar. Oh ini ya bener ini. Iya. Oh Jisan. Oh ya oke gue pikir gue iya, gue mulai kaget gue iya. Yang bilang mau nari lagi. Suaranya agak mirip sih. Ya kan suaranya agak mirip. Iya. Oh, oke. Ini. Buset. Buset, langsung main bunuh aja. Oke, escape main. Wah. Oke. Kok bolong dong? Oh enggak, oke. Regen, regen. Let's go. Oh no. Siapa nih? Ini identitasnya siapa nih? Penasaran gue. Nah,
Penasaran gue ini Oke. Okay. Jadi musuhnya ini emang emang si ini ya, penyihir ini ya. Oh iya, baru aja. Jackpot. Iya. Ah, make sense. Makanya ini dia apa namanya dendam dia. Makanya dendam. Oh. Oh, ada manusia yang lihat ya, jadi dia nggak mau kalau sampai manusia lihat gitu. Gua agak bingung sih, gua agak bingung sih jujur. Ya, gua agak bingung sih jujur, bingung banget gua. Jadi intinya penyihir ini bocil ini ya kan, penyihir bocil ini punya masa lalu gitu kan, terhadap orang punya kekuatan super dan membunuh orang tuanya dan membunuh teman-temannya gitu kan, jadi makanya dendamnya ke pemilik kekuatan super gitu kan. Dan tadi kita mau lagi ya, masih suka tadi kan, atau Futari gitu kan, Futari sih suka lah apa ya. Nanti sama Mas Sasaki gitu kan, untuk ngalahin penyihir tadi gitu kan. Cuma gue ya agak bingung aja sih gue. Jadi pihak mana yang bener gitu loh, pihak mana yang sebenarnya bener gitu loh, itu kan makanya itu jadi pertanyaan kan, pihak mana yang bener, atau pihak pihak kekuatan super atau pihak penyihir ini gitu kan. Kan bisa aja kan ada maksud tersendiri gitu kan, ternyata pemilik kota super ini ternyata emang dulunya emang orang-orang jahat atau gimana kan, ya gue nggak tahu juga gitu kan, masih samar-samar sih. Oke, okay, jadi itu aja. Jadi sebenarnya gue masih bingung gitu kan soal mana yang, atau bisa bilang apakah emang penyihir ini yang jahat atau memang penyihir ini yang baik sebenarnya gitu kan. Jadi sudut pandang mana yang benar gitu kan? Apakah sudut pandangnya penyihir ini yang menganggap bahwa orang-orang kekuatan super ini jahat sebenarnya, atau memang dari pihak pemilik kekuatan super ini yang emang sebenarnya emang
mereka yang pro sebenarnya gitu atau baik sebenarnya. Jadi itu sih yang mana yang benar itu gua nggak tahu gitu kan. Kan bisa aja jadi bisa aja kan selama ini kan emang pemilik kekuatan super ini atau organisasi pemilik kekuatan super ini sebenarnya adalah kumpulan orang-orang yang emang dalam tanda kutip sebenarnya maksud ada jahatnya. Tapi ternyata Sasaki tidak tahu itu. Makanya kan akhirnya kan Sasaki mau Uzumaki tidak tahu itu gitu kan. Kan bisa aja seperti itu kan, tapi ya gua nggak tahu. Jadi mana yang paling benar gitu kan. Nah, pertanyaan gua, penyihir ini siapa gitu? Apakah selama ini Otonari gitu kan? Soalnya suaranya mirip sih. Gua cuma mengindikasi kalau emang dia suaranya mirip aja gitu. Emang suaranya mirip doang. Jadi bukan karena mentang-mentang bocil terus mentang-mentang emang misterius dan sebagainya. Jadi gua ngesus dia enggak. Jadi emang karena emang mirip aja sama suaranya gitu kan. Pertanyaan gua apakah dia adalah Hoshisaki apa Otonari sama ini gitu kan. Ya gue juga enggak tahu. Tapi yang jelas kayaknya gue mengarahnya bisa ke sana aja sih. Atau gue ngesusnya tuh penyihir itu sama ini adalah Otonari gitu kan. Seperti itu. Dan sama ini kan kita kan tidak pernah dilihatin kan keluarga atau pihak keluarga yang ada di Otonari gitu kan. Nah, itu maksud gue itu juga mengindikasi kuat juga kan kok sama ini ternyata emang Otonari ini adalah si Maho tadi gitu kan. Nah, itu makanya ini gue semakin makin kuat aja sih kalau emang itu ada indikasi kalau misalnya ternyata sama ini adalah Otonari gitu kan yang punya kekuatan super dan jadi menyihir dan sama ini dia tidak pernah di-spill orang tuanya dan ternyata emang orang tuanya udah enggak ada. Gitu. Makanya kita lihat yang bener yang mana gitu kan. Itu dari gue yang bisa subscribe untuk kita kira anime terbaru lagi yang kalian suka masih suka kalau udah disik saja dan notifikasi anime dari gue dan sampai bertemu lagi dasarnya gue selanjutnya dan bye.